Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Rayuan UMNO batalkan saman SRC ditolak. Mahkamah rayuan hari ini menolak rayuan UMNO untuk membatalkan saman yang difailkan terhadap parti politik itu oleh SRC International, Sendirian Berhad dan dua anak syarikatnya untuk menuntut RM 16 juta yang didakwa dipindahkan secara salah kepada UMNO. Panel tiga hakim terdiri daripada Datu Hadri Haria, Syed Ismail, Datu Abu Bakar Jais, dan Datu Seri Mariana Yahya mendapati tiada merit dalam rayuan UMNO. Ini bukanlah suatu kes yang jelas serta sesuai untuk diputuskan melalui permohonan pembatalan, kata hakim Hadri Haria yang mengetuai panel itu. Beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa isu yang telah ditimbulkan di dalam pleading yang difailkan, termasuk isu pelanggaran tanggung jawab fidusiari, pelanggaran amanah, penyalahgunaan duit amanah, dan tindakan fraud terhadap duit amanah yang hanya boleh diputuskan melalui perbicaraan penuh di mahkamah. Kesemua responden SRC International, Gandingan Mentari Sendirian Berhad dan Jendela Pinggiran Sendirian Berhad memohon hak mereka untuk didengar, katanya sambil menambah jika terdapat sebarang kesalahan yang dilakukan, pasti ada cara untuk membetulkannya semula. Hakim Hadri Haria mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 10 November tahun lepas yang menolak permohonan UMNO untuk membatalkan saman itu.